Bahwa kita telusuri pihak-pihak yang berada di video itu, dan Komandan Pusat Polisi Militer sudah langsung mulai tadi malam melakukan penelusuran, dan tadi pagi sudah langsung berkoordinasi dengan Polres Bandara ya, ada mas ya, Polres Bandara. Jadi kita sifatnya siap menerima laporan dari dua pelapor ini. Seandainya ada, apakah tekanan, tanda petik tekanan atau apapun juga yang dikeluhkan dan ingin dilaporkan, kami akan proses hukum. Tapi ya memang kewenangan kami kan proses hukum terhadap anggota militer. Kalau yang bukan anggota militer, biar masuk proses peradilan umum. Oke? Okay? Iya. Itu kan mobilnya kan mobil dinas TNI Pak Jenderal, itu dari Pak Jenderal, milik siapa Pak Jenderal? Ya justru itu, makanya kami ingin mendengar langsung pemeriksaan Polres kepada pelapor. Kalau tidak salah dijadwalkan baru besok kalau nggak salah, tapi bukan karena Polresnya tetapi karena mungkin ketersediaan waktu dari pelapor masing-masing. Intinya kami akan menindaklanjuti, harus ya, sesuai dengan seberapa jauh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota. Tetap anggotanya tetap dia, Mbak? Oh, ya makanya belum tentu keterlibatan anggota ini apa. Tapi kalau keluarga itu kan masuk dalam warga masyarakat. Nah itu proses hukumnya ada di proses peradilan umum. Jadi kami hanya akan memproses hukum anggota TNI sesuai dengan tindakannya.